Wa ba'du, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama taklim di Masjid Syuhada yang menjadi kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita punya banyak rencana, punya banyak keinginan, sudah direncanakan dengan sebaik mungkin. Mungkin pernah gagal, dan kegagalan itu sering hanya dicari dari sisi pelaksanaannya saja. Padahal kalau kita telusuri di dalam agama Islam, yang membuat kita tidak sukses dan tujuan-tujuan kita menjadi gagal itu ada faktor lain. Itu yang pertama, rencana sering tidak terlaksana. Yang kedua, bisa jadi ada informasi atau pengalaman panjenengan. Ada orang yang salah makan lalu jadi sakit, ya, apalagi keracunan gitu ya, keracunan makanan lalu jadi sakit, berdampak pada kesehatannya. Nah, kalau sesuatu yang menghambat diri kita itu baik secara fisik ataupun non fisik, itu ada penyebabnya. Salah satu yang menjadi penyebab kita gagal melakukan upaya-upaya baik itu adalah dosa. Ada bab yang dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya ini tentang bahaya dosa bagi hati sebagaimana bahaya racun terhadap tubuh. Beliau mengatakan begini, sebagaimana racun yang apabila sampai mengenai atau masuk ke dalam tubuh kita akan membahayakan kondisi kita, baik itu kondisi kehidupan sekarang. Bahkan kalau orang sudah nggak bisa beramal baik, kan yang tidak bisa dia lakukan bukan hanya, atau kerugian yang dia deritakan bukan hanya kerugian duniawi, tapi kerugian ukhrawi juga. Maka famimma yang bagi ayya'lama, yang harus kita ketahui adalah annadzunuba wal ma'asi tadur. Dosa yang kita lakukan itu ada efeknya. Kemaksiatan yang kita lakukan itu ada pengaruh buruknya. Wala budda anna dhararaha fil qalbi ka dhararil samumi fil abdan. Efek buruk, dampak buruk dari kemaksiatan dan dosa terhadap hati kita sama halnya dengan efek buruk racun yang masuk ke dalam tubuh. Tentu semakin kuat racun itu, semakin dahsyat pengaruhnya terhadap tubuh, melumpuhkan dan merusak. Begitu juga dosa. Dosa itu semakin besar, itu akan semakin merusak hati. Makanya dosa yang besar itu, satu, syirik. Kenapa dia menjadi dosa besar? Sebab kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jawzi, Orang kalau syirik itu dia akan merendahkan Tuhan serendah-rendahnya. Kalau sudah merendahkan Tuhan, menganggap Tuhan itu remeh, rendah serendah-rendahnya, akan semakin sulit dia mendapatkan pencerahan, mendapatkan hidayah. Ya, kalau semakin jauh dari hidayah Allah, dari pencerahan, maka perilaku menyimpangnya semakin banyak. Kalau perilaku menyimpangnya semakin banyak, ya tentu konsekuensi dari perilaku menyimpang itu semakin banyak juga. Berarti larangan menyekutukan Allah itu bisa kita lihat dari sisi bahwa itu bentuk kasih sayang Allah. Karena orang kalau sudah syirik, semakin menjauh dari Allah, maka semakin mendekat kepada siksaan-siksaannya. Syirik itu kan dianggap dosa besar, berbeda dengan dosa lainnya, karena ada faktor yang bisa mendorong seseorang menjadi jauh dari mengimani Allah, gitu ya. Maksudnya apa? Kalau orang itu melakukan dosa-dosa yang lain, bisa jadi suatu ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diingat, Allahnya itu tidak hilang dari pikiran dan hatinya. Tapi kalau orang syirik, sejak awal memang sudah tidak menganggap adanya Allah, adanya sesuatu yang ia tuhankan. Bagaimana mau bertaubat? Sulit. Tapi kalau orang berdosa dengan dosa yang lain, ada kemungkinan. Nah, oleh karena itu disebutkan bahwa al-kufru wasyirku itu adalah akbarul kabair. Maka semakin besar dosa seseorang akan semakin berpengaruh, merusak terhadap hati dan pikirannya. Ya kita lihat ya, mohon maaf. Orang tuh kalau punya Tuhan yang lain, itu angel kandanannya. Logikanya nggak jalan. Dibilang kamu kok nyembah manusia, itu bukan manusia, tapi itu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Selalu mencari pembenaran, padahal sudah tidak logis. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika tahu bahwa, loh kok bapak saya yang tukang buat patung ini. Lalu Nabi Ibrahim itu bilang, kenapa engkau menjadikan asnam itu sebagai alihan? Padahal dia la tadurru wa la tanfa. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan buat kita, buat dirinya saja dia nggak bisa buat apa-apa. Apakah bapaknya Nabi Ibrahim itu lalu terima? Enggak. Mencari pembenaran. Ini dari orang-orang terdahulu begitu. Sama kayak orang-orang musyrik di Mekkah di zaman Nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, Surah Al-An'am. Mereka ini ketika saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya ikut Nabi Muhammad, lalu merayu kaum muslimin untuk balik ke agamanya yang lama, nyembah patung lagi. Lalu yang kaum muslimin yang sudah jadi sahabat Nabi, jadi umat Nabi Muhammad ini, mereka diarahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik itu, Qul, ya, katakan wahai Muhammad, katakan wahai kaum muslimin, apakah kami ini akan meminta, berharap kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mara bahaya kepada kami, dan kami akan kembali kepada kebodohan kami, kekeliruan kami setelah Allah memberikan pencerahan. Jadi orang-orang musyrik tadinya, yang tadinya musyrik lalu berislam, ketika diajak lagi untuk kembali menyembah patung, mereka dengan akal sehatnya mengatakan, loh, apakah kami akan kembali bodoh? Kira-kira gitu kalau terjemah gitu. Setelah Allah memberikan pencerahan kepada akal kami, apa kami akan kembali menjadi orang yang bodoh, manusia yang bodoh lagi? Makanya kalau hari ini ada perdebatan menggugat kembali tentang konsep ketuhanan, itu bukan hal baru. Sebab dialog tentang konsep ketuhanan itu sudah ada sejak Nabiullah Ibrahim, bahkan dengan ayah. Jadi bagi orang Islam yang baca Quran, baca sejarah, sangat mudah sekali untuk mematahkan akal-akalannya orang-orang yang musyrik kepada Allah. Dan itu dosa yang terberat, ketika menyekutukan Allah, menyembah sesuatu selain Allah. Itu adalah dosa yang terberat, sebab mereka akan semakin sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena untuk mencarinya saja mereka tidak mau, mereka menutup diri. Itu yang pertama, dosa yang besar. Dosa besar yang kedua adalah zina. Kenapa zina dianggap dosa besar? Sebab kata Nabi, pelaku zina itu adalah orang yang tidak beriman. La yazni zani wa huwa mu'min. Orang yang melakukan perzinahan itu adalah orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hilang eksistensi Tuhan tuh hilang dalam dirinya. Kalau sudah hilang, maka dia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu, karena Allah sudah ditiadakan dari dalam hatinya, dari dalam pikirannya, dari kehidupannya. Dosa besar lainnya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau dalam Islam, kenapa durhaka kepada orang tua itu dianggap dosa besar? Sebab menentang apa yang Allah larang, yang larangan itu sangat biasa sekali. Yaitu contoh, ketika ada seorang anak mengatakan kepada orang tuanya "uff" saja, itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melebihi hal tersebut. Orang yang sampai durhaka kepada orang tuanya itu hanyalah orang-orang yang hatinya sudah sakit, rusak hati dan pikirannya. Nah, maka kalau tadi disebutkan bahwa dosa dan maksiat itu berbahaya, dapat merusak hati, maka ketiga dosa itu adalah dosa yang paling cepat merusak hati dengan daya rusak yang luar biasa. Ya. Beliau bertanya kepada kita, bertanya untuk kita bertanya pada diri kita. Coba lihat bagaimana dampak dari bermaksiat atau membangkang kepada Allah. Terlepas bahwa itu ada settingannya gitu ya. Contoh, faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Apa yang membuat Nabiullah Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga? Kenapa? Apa? Dosanya besar enggak? Enggak. Kalau secara logika kita hari ini, cuman makan buah huldi, apa dosanya? Ternyata dosanya adalah karena tidak nurut, Pak. Loh, mohon maaf, kalau urusan tidak nurut, kita sama Nabi Adam lebih sering dan lebih banyak mana kita tidak nurutnya sama Nabi Adam kepada Allah. Loh, akeh kula jenengan, boten ukuran kula jenengan, boten nurutan Gusti Allah. Lebih layak lagi kita ini sebetulnya seandainya Allah itu mengusir kita dari kolong langitnya, ini lebih layak lagi. Sebab tidak nurutnya kita itu sudah lebih tinggi intensitasnya dan lebih banyak, lebih besar lagi. Bukan lagi nggak nurut suruh makan gitu, nggak nurut suruh sholat, nggak nurut suruh nggak bermaksiat, sering. Ya. Kemudian waman ladzi akhraja iblis min malakutis sama wa tarradahu wa la'anahu. Apa yang membuat iblis itu dikeluarkan dari Allah dari barisan para malaikat? Tadinya iblis itu bagian dari malaikat, lalu diusir oleh Allah dari barisan malaikat, dilaknat, dikeluarkan dari surga. Luar biasa. Apa sih dosa iblis? Kalau dibanding dosa kita tidak ada apa-apanya, Pak. Dosa iblis apa? Cuman ngerasa daripada orang baru itu dia lebih baik saja. Lah kita bolak-balik seperti itu. Ngerasa lebih baik dari orang lain. Nggak nurut iblis. Suruh sujud ke Adam, lah kita bolak-balik. Ada nggak orang yang nggak sujud sama Allah sampai bertahun-tahun? Enggak, maksudnya gini loh. Allah itu sebetulnya terhadap pembangkangan itu sangat tidak suka, sangat sensitif. Nabi Adam hanya jangan suruh makan buah dari pohon khuldi. Iblis hanya diminta untuk menghormati Adam, tidak mau, merasa lebih baik. Kita bisa boleh bilang ya bahwa dosa dari keduanya itu hanya dibandingkan dengan dosa kita. Tapi apa yang diterima oleh mereka? Diusir dari surga. Loh, kalau kita lebih lagi dosanya. Ini menunjukkan bahwa dosa itu sekecil apapun sangat berdampak merusak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak ngerasa saja, atau kalau kata para ulama, ini semua karena kita menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita ini sebetulnya kalau kita pakai cerita-cerita tentang Nabi Adam, Iblis, Hawa tadi itu, kita ini dengan melakukan dosa, sebetulnya kita ini sudah dikeluarkan oleh Allah min dairatir rahmah, dari wilayah, dari naungan rahmatnya. Saya contohkan, orang kalau sekali bermaksiat, ya, lalu dia menikmati, nagih dia. Begitu dia nagih maksiat, ya, nagih dengan maksiatnya. Ini untuk taat itu sulit. Padahal orang yang bisa taat kepada Allah itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi mohon maaf, jangan pernah menganggap hadir kita bisa sholat jamaah, bisa ngaji, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Jangan, Pak. Sebab di luar sana untuk bisa sholat jamaah, bisa berangkat ke masjid, bisa ikut taklim, jangankan berangkat, kepikiran aja enggak. Ada sebagian orang-orang muda yang sibuk belajar, lalu mereka menjadi bagian dari orang yang mengatakan dirinya intelektual. Mereka terang-terangan hari ini mengatakan, kami ragu adanya Tuhan. Gerakan agnostik berjamaah. Bukan orang bodoh, secara akademik pinter-pinter. Tapi gagal dia memposisikan dirinya siapa dan siapa yang menciptakan diri. Seolah-olah wong tuane membelah diri dhewe, lalu tiba-tiba berproses jadi manusia. Ya. Masya Allah. Jadi mohon maaf, jangan pernah kita menganggap kita bisa taat kepada Allah itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, apalagi dianggap sebagai maunya kita. Enggak. Kula jenengan ngaten ini bukan maunya kita. Kalau tidak karena digerakkan hatinya, mboten diberangkatke Gusti Allah. Lah kula jenengan patos alasane gak gampang to niku. Oh nang omah lah iso. Bisa loh itu. Untuk menunda-nunda sholat itu gampang banget. Lah kerjaan nanggung kok. Bisa itu. Lah kok ada orang bisa mau perhatian kepada kewajibannya lalu dia melaksanakan kewajibannya, bahkan dia sampai mencari hal-hal baik lain. Yaitu kalau bukan karena dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, tidak jadi begitu itu, nggak jadi. Ya, maka Syekh Ibnul Qayyim Al-Jawziyah itu ngajak kita untuk berpikir kembali, mengingat kembali tentang bagaimana dosa itu punya daya rusak yang luar biasa. Orang kalau banyak dosanya, Allah tidak mau sama dia. Manusia itu semakin bermaksiat, semakin banyak dosanya, semakin hina di hadapan Allah. Manusia yang taat kepada Allah itu akan semakin terhormat di hadapan Allah. Allah makin sayang sama dia. Bagaimana Allah semakin sayang sama orang yang taat, semakin mudah taatnya, semakin tertutup pintu-pintu kemaksiatan. Makanya kula njenengan niku, kalau ada niat-niat buruk, bahkan niat tidak taat, kok mboten keturutan, niku berarti kula njenengan niku diwelasi Gusti Allah, disayangi Gusti Allah. Padahal mau ngerentek rencana loh, mau ngerentek. Maksiatnya pun itu kecil-kecil aja. Mungkin kalau dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang tadi, ini biasa kecil-kecil saja. Tapi kok mboten keturutan niku lho. Niku berarti kula njenengan niku diwelasi Gusti Allah. Al-kufru wal-fusuku wal-isyanu, kekufuran, kefasikan. Fasik niku terang-terangan, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu, menunjukkan bahwa dia pelaku dosa, menunjukkan di ruang publik kepada masyarakat. Al-fusuk wal-isyanu, lalu menunjukkan dirinya sebagai ahli maksiat, bikin konten dengan orang yang belum mahramnya, ya, bermaksiat. Maka apa yang akan terjadi terhadap orang yang seperti ini? Fahana 'alallahi ghayatal haud. Orang ini akan merendahkan Allah serendah-rendahnya. Wasaqata min 'ainaihi ghayatas suqut. Lalu Allah tidak dianggap sama sekali menurut pandangan matanya. Dia punya rasa takut. Makanya nek kula njenengan pernah dengar Nabi mengatakan bahwa al-haya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Sebab iman itu tidak muncul dalam bentuk perilaku, yang muncul dalam bentuk perilaku itu adalah iman itu lalu membentuk rasa malu, memunculkan rasa malu, rasa takut. Wong nek mboten gadah raos isin ten Gusti Allah, apapun akan dia lakukan. Maksiat di depan banyak orang biasa saja. Sebab apa? Sudah tidak punya lagi rasa malu. Kenapa enggak punya rasa malu? Karena kalau sama Allah enggak punya rasa malu, maka kepada orang banyak itu enggak punya rasa malu. Dibalik, orang kalau nggak punya rasa malu kepada masyarakat, kepada orang lain, itu adalah akumulasi pembuktian bahwa emang sudah nggak punya rasa malu sama Allah. Maka orang-orang yang ahli maksiat ataupun mengambil hak masyarakat, ndak punya rasa malu, ya merga ten Gusti Allah pun mboten duwe izin. Orang yang zalim lalu dia terang-terangan menzalimi orang lain, ya karena memang nggak ada Tuhannya. Dia nggak punya rasa malu, nggak punya rasa takut dan lain sebagainya. Tapi yang harus diwaspadai, orang yang seperti ini sudah wahalla alaihi ghadabur rabbi faahwa. Niki pun bukain apa? Ikatan. Yang ini bahasa kiasan. Kemarahan Allah, kemurkaan Allah yang tadinya tertahan, dia buka. Dia nantang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malladzi, kalau kurang tadi buktinya, coba lagi lihat. Kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jawziyah, wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal al-ma'u fawqa ru'usil jabal. Apa yang menjadi penyebab pernah terjadi loh manusia-manusia yang ditenggelamkan oleh Allah, yang air di muka bumi ini Allah tinggikan melebihi puncak-puncak gunung. Maksudnya kaumnya Nabi Nuh. Apa yang membuat mereka itu ditenggelamkan oleh Allah? Ya karena dosa. Wa mal ladzi sallatar rih ala qaumi ad. Apa yang membuat angin menggulung kaum Ad, yang sampai hari ini cerita tentang kaum Ad masih ada, bukan hanya di Quran. Ya kan? Itu yang lagi kotanya dibangun lagi itu oleh pemerintah Saudi, itu kerajaan Saudi. Itu di situ kan ada kaum Nabi Ad, kaumnya Ad yang dibinasakan oleh Allah dengan rih, dengan angin. Hatta alqathum mauta ala wajhil ardi ka'annahum ahjaru nakhlin khawiyah. Mereka matinya itu seperti pohon-pohon yang bergelimpangan, pohon kurma yang bergelimpangan di atas tanah. Wa dammarat ma dammarat alaihim min diyarihim wa hurusihim wa zuru'ihim wa dawabihim. Mati semuanya. Ini kayak cerita besok jelang hari kiamat itu Allah akan memerintahkan angin. Angin ini sekali berhembus udah mati semua manusia ini. Bukan hanya manusia, apapun yang dianggap berkehidupan itu mati semua. Ya. Duh, angin itu kan dahsyat ya, luar biasa angin itu. Ya. Air bisa jadi apa kalau kena angin? Bisa kemana-mana, bisa kering juga kalau kena angin. Ada orang mati karena masuk angin gitu kan. Angin itu luar biasa, ada macam-macam. Ada rihul ahmar yang jahat, ada banyak bentuk angin itu. Hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah. Sampai-sampai kaum Ad itu diabadikan supaya jadi pelajaran bagi kita semua sampai hari kiamat. Kurang lagi, wa man ladzi arsala ala qaumi tsamud ya as-sayhah hatta qata'at qulubuhum fi ajwafihim wa matu ala akhirin. Kaum Tsamud itu lain lagi. Mereka ini mendengar tiba-tiba ada suara lengkingan yang sampai membuat hati mereka itu, kalau kita bahasa kita, jantungnya copot saking takutnya, dan mati seketika. Apa yang membuat? Dosa-dosa mereka lagi. Ya. Wa man ladzi rafa'a ya qarya lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabihak kilabihim summa qallabaha alaihim faja'ala 'aliha safilaha fa ahlakahum jami'a. Lalu apa yang membuat kaumnya Nabi Lut itu di balik tanahnya yang tadinya di bawah menjadi di atas. Jadi kaum Nabi Lut itu dihilangkan, ditelan bumi kalau bahasa kita. Ditelan bumi. Apa yang membuat mereka seperti itu? Dibinasakan sehina-hinanya. Karena dosa. Karena homonya. Loh, hari ini dimunculkan lagi, ya kan? Hari ini semakin terang-terangan, ya. Dan yang membela juga semakin banyak dengan teori kemanusiaan. Ya. Maka saya sering sampaikan kalau ngaji itu, loh, coba buka lagi dalam sejarah kitab suci manapun. Kalau kita dalam Al-Quran, Allah tegas-tegas menjadikan kita ini min dzakarin wa untha. Allah itu hanya menciptakan dua jenis kelamin asal-muasal manusia ini. Maka orang-orang yang punya kelainan seperti itu, yang sakit seperti itu, yang salah orientasi itu, mereka ini mengancam eksistensi spesies manusia. Nah, karena tidak pernah ada keberlanjutan generasi itu dari sejenis. Laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, apa bisa beranak? Perempuan berhubungan seks sama perempuan, apa bisa beranak? Tidak usah nunggu manusia, ya toh? Jenengan wonten napa gadah wedhus kalih padha wedokane niku napa iso nambah mboten saged. Kucing mawon niku gadah kalih ten griya kucinge padha wedoke loro. Kan mboten saged nambah. Atau dua-duanya sama-sama jantan yang enggak bisa nambah. Maka mereka ini adalah manusia yang menyimpang dari fitrah kemanusiaannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala lalu membuat mereka musnah di telan bumi. Di balik kalimatnya tadi, Allah menjadikan sisi bawahnya kampung mereka ini menjadi sisi yang atas, yang di atasnya dijadikan sisi bawah. Fa'ahlakahum jami'an. Allah memusnahkan mereka semua. Ada yang perlu kita garis bawahi di sini, sebuah hadis yang harus kita pegangi. Nabi mengatakan begini, Allah itu sebetulnya kan tidak akan, yang membuat kita rusak itu bukan Allah. Nabi mengatakan la yuhlakanna hatta yu'dzaru min anfusihim. Manusia itu tidak akan dibinasakan kecuali karena mereka sendiri yang melakukan kerusakan pada dirinya sendiri. Jadi dari awal Allah itu mengatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Tadinya ada orang yang sehat biasa-biasa saja, dia sehat. Yang membuat dia sakit karena dia tidak peduli dengan dirinya. Jadi bukan Allah sudah ngasih tahu. Misalnya urusan kesehatan, Allah nyuruh kita makanlah dari makanan yang jelas halalnya, jelas baiknya. Jadi kalau kemudian ada orang sakit, tinggal di review lagi ini, selama ini flashback apa yang sudah dia lakukan, yang sudah dia konsumsi. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadits Ummu Salamah atau Ummu Salamah qalat sami'tu Rasulullah yaqul. Nabi pernah berkata sebagaimana diriwayatkan oleh salah satu istrinya namanya Ummu Salamah. Nabi mengatakan begini, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati." Kalau kemaksiatan di kalangan umat Islam sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, semuanya show up, semuanya pamer kemaksiatan. Ammahumullahu bi'adzabin min indi. Yang ngeri kan ini, Pak. Yang tidak bermaksiat pun kena azab. Makanya orang yang nggak bermaksiat itu nggak boleh diam. Orang-orang baik itu nggak boleh ego, nggak boleh hanya ngurusi dirinya sendiri. Orang-orang baik itu harus nentang kemaksiatan. Sebab apa? Dia kena getahnya. Makanya dalam Islam itu kita disebut khairu ummah oleh Nabi, oleh Allah. Kita kuntum khaira ummah. Dengan catatan kita mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Enggak boleh diam. Makanya kita oleh Nabi didorong untuk bergerak, untuk sensitif, untuk merespon. Kalau ada hal-hal yang mungkar, jangan diam saja. Nabi mengatakan itu gimana? Falyughayyir biyadihi. Kalau kalian lihat kemungkaran, kemaksiatan, jangan diam. Bertindaklah. Gak bisa bertindak, ngomong. Gak bisa ngomong, paling tidak dalam hati itu jangan menyepakati. Jangan menganggap itu biasa saja. Apa sih tujuannya? Supaya tidak semakin banyak yang bermaksiat. Kalau yang bermaksiat sudah dominan, zaharatil ma'asi fi ummati, kata Nabi Muhammad, ammahumullahu bi'adzabin min indih. Yang baik pun kena azab. Contoh saja tadi ya. Umatnya Nabi Nuh yang bermaksiat itu kan banyak, tapi ada juga yang ikut Nabi Nuh. Nabi Nuh ikut repot apa badan? Ikut repot, iya kan? Harus bikin perahu, harus pindah, harus berhari-hari, ya, terombang-ambing di atas air, di atas kapal, sama-sama repot. Cuma masih selamat, tapi repotnya sama-sama kena. Kampungnya sama-sama hilang. Itu loh. Jadi orang baik yang hidup dengan orang bermaksiat itu kalau diem terus dia, ini yang bermaksiat semakin merajalela, mendominasi, lalu yang bermaksiat digulung sekalian. Waliyadzubillah. Makanya awak dewi ini mboten pareng, mboten angsal, meneng-meneng mawon. Orang baik itu harus ngomong. Kalau ada orang nggak baik harus bicara, harus merespon. Ya. Fakultu lalu tanya sahabat, loh, ya Rasulullah, amma fihim yauma idin unasun solihun. Kan ada orang baiknya di situ, mosok digulung semua. Qala bala, iya memang ada orang baiknya di situ. Fa kaifa yusna'u bi ulaik? Lalu apa yang mereka alami? Qala yusibuhum ma asaban nas, kata Nabi. Mereka juga akan mengalami azab yang dialami oleh orang-orang lain. Yang taat, yang soleh itu juga mengalami azab yang sama dari Allah sebagaimana azabnya yang diterima oleh orang-orang yang bermaksiat itu. Tsumma yusayyiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Bedanya di sini. Ya, harapannya ini besok di akhir zaman, bukan sekarang. Makanya sekarang ini kita berharap akhir zaman itu masih panjang, masih lama, sehingga kita ini termasuk orang yang masih diharapkan untuk bisa bergerak, ya, bergerak untuk turut menyuarakan anti terhadap kemaksiatan. Sebab jangan sampai kemaksiatan itu dominan. Ya. Wa fi marasilil hasan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan lagi, la tazalu hadhil ummatu tahta yadillah. Sebetulnya umatku, umat Nabi Muhammad ini selalu berada di bawah penguasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kanfihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa man lam yuzakki sulaha'uha fujaraha wa ma lam yuhin khiyarha asraruha fa idza hum fa'alu dzalika rafa'a Allah yadahu anhum summa sallata alaihim jababiratahum fasammuhum su'al adzab summa darabahumullah bil faqa wal faqr. Ini yang ngeri, Pak. Coba dengarkan gitu. Kata Nabi, umatku itu sebetulnya akan selalu berada di bawah perlindungan dan pertolongan Allah. Sampai kapan? Sampai kalau orang-orang yang sudah orang-orang kayanya, para pemerintahnya, umaroknya itu ngakal-ngakali, nyetiri para ulamanya. Ya, tinggal kita lihat nih hari ini bagaimana. Yang kedua, kata beliau, orang-orang solehnya tidak menormalisasi, menganggap biasa-biasa saja para pelaku maksiatnya. Yang ketiga, orang-orang yang buruk perilakunya tidak merendahkan orang-orang baik. Ya, tiga-tiganya ini kira-kira sudah terjadi apa enggak? Nah, para ulamanya sudah di driving oleh para umaroknya, umarok yang ahli maksiat. Yang kedua, yang orang-orang soleh ini berkawan betul sama ahli maksiat. Ya, ngeri, trennya begitu, Pak. Trennya itu ketok-ketok dakwah, mendakwai orang ahli maksiat, tapi ternyata nggak ada perubahan. Yang ahli maksiat malah serasa ada yang melindungi, ada yang membenarkan kemaksiatannya. Kenapa? Masih ditemenin. Lalu yang soleh-soleh ini beralibi mengatakan, loh kalau tidak ada yang nemenin orang-orang yang ahli maksiat itu, siapa yang nemenin? Kok nemenin? Nemeninnya gimana? Mestinya nemenin itu mengarahkan, mbok dilereni. Lah ini enggak. Kalau malah mereka tetap jadi gimana? Malah kayak makin banyak gimana? Nemenin bermaksiat. Nemenin itu nemenin dia menyudahi maksiatnya. Bukan nemenin bermaksiat, malah serasa ada yang Masya Allah melindungi. Nah, buktikan gitu loh, kalau memang ada orang soleh nemenin orang-orang bermaksiat untuk ngentas mereka, hijrah dari kemaksiatan menjadi ketaatan, ya kan harus ada ini. Kalau dalam penelitian ilmiah itu kan harus ada barometernya, ada perubahan apa enggak, atau jangan-jangan malah tetap, atau jangan-jangan malah komunitasnya malah tambah banyak. Ini kata Nabi. Itu yang ketiga tadi, gimana? Tadi yang ketiga itu yang orang-orang yang ahli maksiat, yang jelek-jelek menurut syariat Islam, itu malah semakin merendahkan orang yang baik-baik. Ukurannya mana? Syariat Islam tadi. Kalau sampai itu sudah terjadi, kata Nabi, perlindungan dari Allah, Allah angkat. Maka kalau ada sesuatu maksiat, musibah datang, ya sudah nggak ada remnya lagi. Sudah nggak ada remnya lagi. Kenapa? Ya Allah sudah diangkat sama Allah. Ya, hadis ini dimuat di dalam Al-Mughni an Hamlil Asfar, dalam Kitabul Fitan, kitab ujian, kitab musibah. Oke, saya percepat ya. Lalu Allah akan menurunkan kepada mereka su'ul azab, siksaan yang buruk. Tsumma darabahumullah bil faqa wal faqr, lalu Allah akan menimpakan kepada mereka kesulitan dan kefakiran. Saya tutup dengan simpulan bahwa satu, kemaksiatan dan dosa itu yang rugi bukan Allah, melainkan kita sendiri. Orang semakin banyak bermaksiat, maka hatinya semakin rusak, bahkan urusannya semakin terhambat. niat-niat dan rencana baiknya akan semakin sulit diwujudkan. Sebaliknya, kalau kita bisa taat kepada Allah, maka yang harus selalu keluar dari mulut kita adalah bersyukur. Sebab tidak semua orang itu dimudahkan oleh Allah untuk taat. Maka ketaatan itu adalah kenikmatan terbesar dari Allah setelah keimanan kita kepadanya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita, memudahkan kita untuk selalu taat, dan membantu kita untuk bisa menjauhi maksiat darinya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.